di masyarakat juga ada semacam mitos ya, kalau saya bilang itu mitos ya, bahwa anak itu pasti tidak mungkin mengalami gangguan jiwa atau gangguan kesehatan mental. Sebenarnya sangat banyak anak yang mengalami masalah, kita nggak selalu bilang langsung gangguan jiwa ya, karena anak itu masih berkembang. Jadi kita tidak mau memberikan stigma, tetapi bahwa anak butuh bantuan, seringkali sudah dalam tahapan benar-benar butuh. Tapi kalau orang tuanya berpikir, ngapain mau ke psikolog? Kan nggak mungkin anak ini kenapa-napa. Sebenarnya ini keliru. Karena sebetulnya segala sesuatu yang dideteksi lebih awal dan diintervensi dini, itu kemungkinan untuk membaiknya jauh lebih tinggi. Jadi kita tahu ada beberapa anak yang waktu kecil terdiagnosa dengan gangguan yang didiagnosa pada masa anak. Itu ketika dia belum sampai remaja saja sudah hilang. Kenapa? Karena sudah diintervensi dan dibantu, dia menjalani hidupnya dengan baik sehingga benar-benar sudah berfungsi normal. Bahkan lebih baik dari normal seringkali. Ada sih. Merasa dia karena dia